Susan Same temani ibunda rayakan Natal 2022 meski beda keyakinan, Mami juga sering temani puasa. Pemain film Susan Same menjalani toleransi beragama dalam keluarganya sendiri, di mana ia berbeda keyakinan dengan sang ibunda, Nancy Debom. Susan Same memeluk agama Islam dan sang ibunda Kristiani, namun mereka melakukan toleransi dengan ikut merayakan hari raya dalam keyakinannya. Bahkan, Susan Same mengaku selalu menemani sang ibunda merayakan Natal setiap tahunnya. "Oh iya, Natalan aku menemani Mami, karena Mami merayakan Natal. Hal itu aku lakukan setiap tahun," kata Susan Same ketika ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, belum lama ini. "Aku juga akan siapkan kado buat Mami pas Natalan nanti," sambungnya. Selalu menemani ibunda merayakan Natal sebagai bentuk dukungannya serta menerapkan toleransi beragama dalam keluarganya. "Aku tahu kita beda agama, tapi aku gimana pun tetap support dia. Aku tetap mendukung Mami ibadah. Yang penting di saat dia merayakan aku ada," jelasnya. "Karena saat aku puasa Mamiku menemani, bahkan dia yang membangunkan aku sahur. Jadi aku berusaha ada saat dia merayakan," tambahnya. Selama ini, toleransi yang dilakukan Susan kepada sang ibunda tanpa saling menjudge keyakinan mana yang lebih baik. "Aku sangat toleransi sama Mami. Ya berat sih, tapi apapun yang dilakukan semua dari diri kita. Ya kita berusaha tidak menjudge," ucapnya. Susan Same berharap Hari Raya Natal 2022, sang ibunda bisa menjalankan ibadah di gereja dan merayakannya dengan hikmat.